Dua warga negara asing asal Tiongkok ditemukan tewas di hotel di Jimbaran, Kuta Badung, Bali. Polisi kini menyelidiki penyebab tewasnya dua korban. Korban perempuan, Li Qiming, ditemukan tewas di dalam kamar mandi hotel dengan luka lecet di leher. Sementara korban, Cheng Jianan, ditemukan tewas di koridor hotel. Keduanya pertama kali ditemukan oleh karyawan hotel. Menerima laporan, Polda Bali langsung melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab meninggalnya kedua korban. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa saksi dan juga rekaman CCTV hotel. Ya, kedua warga negara asing itu adalah dari Cina. Atas nama Li Qiming, umur 35 tahun. Kemudian Cheng Jianan, umur 22 tahun. Itu keduanya adalah warga negara asing. Dan pihak kepolisian Polda Bali bersama Polresta Denpasar sedang melakukan penyelidikan.